Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wassalam. Barakallahu fiqh. Nam tafadhali. Ya Ustadz, semoga Ustadz selalu sehat dan diberkahi sama Allah. Pertanyaan saya Ustadz, eh uh, saya kan baru memulai hijrah ya Ustadz. Maksudnya belajar pelan-pelan tentang sunnah. Uh, beberapa video Ustadz yang saya tonton belakangan ini. eh uh, saya sebenarnya Uh, bersosial media sih Ustadz terutama bersosial, me uh, bersosial media kadang kita kan kalau melihat status orang atau postingan orang lain, itu kayak ada hasad atau iri atau kenapa ya, kok dia pasang kayak gini atau gimana dan lain sebagainya untuk menghindari itu Ustadz saya menghide uh, profile-profile mereka saya tetap berteman, hanya saja untuk status dan postingan-postingan mereka saya hide, pertanyaan saya Uh, apakah saya salah, Ustadz, memutus? Apakah itu bisa disebut dengan memutus tali silaturahmi, sedangkan saya ingin sekali untuk uh, membersihkan hati saya dari pikiran-pikiran buruk dan lain sebagainya. Lalu, yang kedua, Ustadz, uh, dalam sholat, kadang saya tuh suka lupa, Ustadz, misalkan ini uh, rokat ke berapa ya, atau kadang di rokat ketiga saya keceplosan untuk baca Bismillahirrahmanirrahim untuk melanjutkan surat pendek kira-kira kalau seperti itu apakah sholat saya masih diterima Ustaz? Insya Allah. Uh, mohon nasihatnya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya jemaah Berkaitan dengan sosial, bersosial. Manusia itu makhluk sosial. Ya. Kalau bicara bersosial itu ada empat kondisi manusia yang kita bersosial dengan mereka. Ada yang seperti makanan kita butuhkan. Seperti bergaul dengan orang-orang yang berilmu. Makan itu kita sehari tiga kali atau bahkan lebih kan. Yang kedua bersosial yang sifatnya seperti obat. Kapan dia minum? Ketika dia perlu. Ini bersosial dalam ya urusan bisnis ya. Memang ada perlunya anak sama mereka gitu loh. Alhamdulillah. Yang ketiga bersosial yang penyakit. Artinya kadangkala -kadang kita kumpul-kumpul, kita berkawan di sosial media itu yang gak ada manfaatnya sebenarnya. Lah urusan dunia walau urusan akhirat gitu Cuma menghabiskan waktu saja. Ini penyakit. Tapi ada bersosial yang racun yang bakal membunuh kita. Tatkala kita bersosial dengan orang-orang yang mengajak kepada kemaksiatan. Bicara tadi anti bersosial dengan kawan-kawan yang mungkin sebagian status anak nggak tahu ya. Ani ini hampir tidak pernah membuka status statusnya di WA di mana. Karena tadi takut hati ini jadi rusak ya. Apalagi dikatakan nanti jadi hasad ufulan punya ini punya itu. Kan orang itu kadang kala semua dia 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 pasang status beli ini, pasang status beli itu, macam-macam semua status. Jadi status yang sebenarnya tadi bisa jadi racun atau bisa jadi penyakit buat kita. Maka kalau kita tidak menonton, cuma tadi bahasanya apa di hack di haid. Oh disembunyikan, disembunyikan. nggak ya, ada masalah sebenarnya kalau kita kalau memang kita nggak bisa nonton gitu ya. Kita kadang kalau hati itu terlalu kelihatan sama status itu sehingga merusak hati kita, maka lebih baik dihindarin. Itu cara yang bijak insya Allah. Dengan dihindarin atau dengan tidak dibuka itu cara yang bijak. Jadi kalau dikatakan apakah memutus enggak, nanti tidak memutuskan hubungan sama mereka. Tetap anti berhubungan sama mereka, hanya menghindarin sesuatu yang berbahaya buat kita. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Ada pun pertanyaan yang kedua berkaitan dengan orang yang ragu dalam sholatnya. Ini jemaah, ini ghoflah. Jadi ada kelalaian yang memang membuat kita ibadah itu kadang jadi nggak nikmat. Anda merasakan secara pribadi. Kadang kala anak sholat tuh nggak nikmat ya. Jadi sesuatu yang terbebani. Makanya Allah Azza Jal mengatakan wasainu bi was salah wa innaha la kabiratun illa alal Itu ibadah nih salat jadi berat kecuali buat orang-orang yang khusyuk. Jadi salat yang empat rakaat kadang kadang seperti lama sekali karena kita nggak khusyuk. Tapi tatkala kita khusyuk, itu salat yang empat rakaat seperti cepat sekali karena kita menikmatinya gitu bagaimana kita mengkondisikan hati kondisikan hati sebelum sholat sudah kita kondisikan jadi memang kadang-kala -kadang ada orang yang sholat itu dia datang ke masjid atau nih mak mak sholat di rumahnya dia masih buka wa oh, ya yeah. allahu akbar jadi dia allahu akbar dalam kondisi apa yang di wa itu masih ada di otak dia. Maka bagaimana menghilangkan itu? Jadi semua ketergantungan sebelum sholat itu tinggalkan sehingga kita bisa lebih khusyuk. Kalau memang terjadi ragu tadi. Dikatakan kalau kita ragu antara tiga atau empat, ya berarti kita ambil tiga. Tapi kalau kita yakin empat, empat. Kalau umpamanya tadi rokat ketiga kita mau baca surat nggak apa-apa sebenarnya. Jadi disunahkan rokaat pertama dan kedua itu selalu membaca surat. Di rokaat ketiga keempat Membaca surat sesekali diperbolehkan. Ada wallahu a'lam.